hari yang dinanti akhirnya datang juga. Setelah 4 tahun menjalin hubungan kasih, maka pada Sabtu 8 April 2017 kemarin, pesinetron Andrew Andika resmi mempersunting kekasih hatinya Tengku Dewi Putri. Rangkaian momen pernikahan keduanya pun digelar secara hikmat meski berlangsung secara tertutup. Momen bahagia itu hanya dihadiri keluarga, kerabat, serta sahabat dekat yang datang menjadi saksi ikatan suci mereka. Tak seperti biasanya, penampilan Andrew terlihat berbeda hari itu. Ia tampak sibuk merapikan kancing lengan bajunya, serta menata sisir rambutnya hingga terlihat klimis. Sesekali Andrew memandangi wajahnya di cermin, memastikan penampilannya tidak mengecewakan. Waktu pun berlalu, wajah Andrew kian gelisah. Menanti detik-detik ia mengucap janji setia dengan sang mempelai yang sudah menunggu di pelaminan. Sir, I'm a bit nervous about... Dari pihak mempelai perempuan, Tengku Dewi Putri pun tak kalah sibuk mempercantik diri. Mulai dari merapikan riasan di wajahnya, sampai menata hingga menghiasi rambutnya dengan ronce bunga melati yang mewangi. Segala persiapan akhirnya selesai dijalani keduanya. Bunga-bunga cantik pun terpajang rapi di atas meja. Suasana mendadak hikmat dan syahdu saat Andrew akhirnya dipertemukan dengan Tengku Dewi Putri. Duduk berdampingan, wajah keduanya seakan kaku dan bibir seolah membisu. Andrew pun terdiam dan tampak tegang, menanti waktu yang tepat untuk berikrar. Hingga waktu itu pun tiba, saat ia menjabat tangan ayah kandung Tengku Dewi untuk meminta izin meminang putri kesayangannya itu. Dengan lantang mengucapkan ijab kabul di hadapan para saksi dan keluarga besarnya, ia pun sah mempersunting Tengku Dewi Putri sebagai istrinya. Senyum lepas tak berhenti terpancar di wajah kedua mempelai. Andrew dan Tengku Dewi terlihat sangat bahagia setelah melewati masa-masa tegang mengucapkan ikrar pernikahan suci mereka. Tengku Dewi pun tak kuasa menahan air mata bahagia usai akad diucapkan. Sesekali ia menyeka air mata yang terlanjur membanjiri wajah cantiknya saat ia dan suami tercinta bersimpu di hadapan kedua orang tua mereka. Suasana gembira bercampur haru terlihat saat Tengku mengusap lembut air mata sang ayah untuk melepas putri yang sudah dibesarkannya selama ini. Malam pun tiba, dan sebuah pesta perayaan hangat pun digelar setelah ikrar sehidup semati terucap manis dari Andrew untuk istri tercinta, Tengku Dewi Putri. Keduanya pun larut dalam bahagia, hingga tak henti melempar senyum dengan para tamu undangan dan keluarga tercinta, serta sahabat yang turut bergembira atas pernikahan mereka. Dengan langkah pasti, Andrew menggandeng istri tercinta, Tengku Dewi Putri, memasuki titik balik kehidupan keduanya yang tak lagi dua, melainkan satu. Dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah hingga maut memisahkan. I'm sailing in the sea, survive.